Ditemui di Balai Kota Bogor, Wali Kota Bima Arya tanggapi terpilihnya Sandiaga Salahuddin Uno memperkuat jajaran Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf. Bima menyebut jabatan tersebut tepat disandang Sandiaga lantaran memiliki kekuatan di bidang perekonomian dan wawasan di mancanegara dengan relasi yang cukup baik. Sebagai figur pekerja keras, Bima menilai ada harapan besar ke depan di pundak Sandiaga Uno, terlebih dengan tingginya jam terbang serta dukungan politik terhadap mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu. Bima berharap Sandiaga Uno bisa amanah dalam menjalankan tugas di tengah situasi yang sangat berat seperti sekarang ini. Saya kira sangat tepat karena kepedulian beliau yang selama ini sudah sangat kuat untuk perekonomian, wawasan beliau di mancanegara yang luar biasa, pekerja keras dan juga memiliki hubungan baik. Mas Sandi ini orang yang punya relasi baik dengan semua. Saya kira ada harapan-harapan besar ke depan di pundak Bang Sandi. Sangat cocok. Nah, karena itu, relasi, pengalaman, jam terbang beliau, dukungan politik, semuanya sangat cocok. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini pun menyampaikan jika Pemkot Bogor siap berkolaborasi dengan Kemenparekraf melanjutkan apa yang sudah terjalin dengan Menparekraf terdahulu. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.